Sobat YouTuber dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tentunya bahagia selalu. Kali ini saya akan memasak telur balado bulat ya teman-teman. Ini telurnya udah saya rebus, nanti saya goreng dulu ya teman-teman, udah saya kupasin. Kemudian bumbu-bumbunya ada cabai merah, tomatnya kecil-kecil ya teman-teman, jadi saya kasih 2. Kemudian cabai merahnya ini udah saya rebus ya teman-teman, cabai merah udah saya rebus dulu biar nanti ditumbuknya nggak terlalu keras ya teman-teman, biar cepet. Kemudian saya siapin minyak goreng teman-teman buatnya goreng telurnya. Oke, ada tips ya teman-teman. Usahakan kalau mau ngegoreng telur yang udah direbus, usahakan minyak harus benar-benar panas ya teman-teman. Jadi nanti biar hasilnya bagus. Sudah kecoklatan teman-teman tuh telurnya, cukup segini aja. Telur balado teman-teman. Oke, kita bikin ada merica putih teman-teman, yang semuanya sedikit aja. Jahe sama kemiri, bawang putih, bawang garam. Nggak nyampe 1 sendok kecil ya teman-teman. Kemudian gula 2 sendok. Thank you.
gini aja. Bumbunya banyak. Oke, kita digoreng ya teman-teman. Ini keprek. Sampai harum. Teman-teman, soalnya masukin saya kasih air ya teman-teman. Bumbu kaldu nanti kalau kurang asin gampang ditambahin lagi, ini penyedap rasa. Tunggu sebentar sampai menyerap. Cicipin dulu. Pas bumbunya teman-teman. Oke. Balado telur sudah matang.